Haleluya.
Yesus, sinar dalam hidupku.
Mengingat si hati dan jiwa ku. Susah dapat hidup tanpa kasihmu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Amin. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membawa hatiku dalam kasihmu. Seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membawa hatiku. Dalam kasihmu ku merasa teduh. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Yesus, Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Baik. Bersyukur kepada-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Jamalah kami ya Tuhan. Jamalah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Penuhkan kami dengan kuasa ilahi-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Oh.
haleluya, 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 haleluya.
Kuduskan hati kami masing-masing, kuduskan semuanya. Oh, oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ajaiblah Engkau Tuhan, ajaiblah nama-Mu Tuhan. Biarlah hidup kami penuh dengan kemuliaan-Mu. Biarlah hati kami penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Penuhkan kami dengan kuasa ilahi-Mu. Penuhkan kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Bapa ilah usah kelamat telah usah telah ialah bala bala u. Dua papa ilah ulu la 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 usah andala isam ba usah andala andala usah la bala bala u. Bapa ilah usah telah ina u. Seperti dia, tidak ada Allah yang seperti Tuhanku Yesus namanya. Yang ajaib, yang pengasih, yang penyayang. Yang kami tahu
Jawab. Mungkin kami sebagai seorang suami, mungkin kami sebagai seorang istri, mungkin kami sebagai seorang anak, mungkin kami sebagai seorang menantu, Tuhan. Tuhan Allahku, Kau memberkati kehidupan kami setiap hari. Terus Kau pakai kami masing-masing, Tuhan, untuk memuliakan nama Engkau, Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan kami, kami menyerahkan kehidupan kami masing-masing di dalam tangan-Mu. Biarkan pagi hari ini kami memulai aktivitas kami selalu mengandalkan Engkau, Juru Selamat kami. Apapun yang terjadi di dalam permasalahan kami, mungkin masalah rumah tangga, perekonomian, atau masalah kesehatan, Tuhan, semuanya kami serahkan di dalam tangan Engkau. Kau mengurapi setiap anak-anak-Mu yang ikut doa, Tuhan. Di mana saat ini Christine meminta doa, Tuhan, supaya dia diterima di dalam pekerjaannya. Tuhan Allahku, tangan-Mu tidak kurang panjang. Biarkan Engkau memberikan yang terbaik buat Christina, karena ini adalah anak Engkau untuk menjadi saksi-Mu, Tuhan. Kau memberkati anaknya, Tuhan. Kau berkati ibunya, Tuhan. Kau berkati saudaranya, ya Bapa. Kami juga tidak lupa, saat ini mungkin kami berdoa bagi anak-anak yang mengikuti berdoa di tempat ini. Mungkin lagi mengalami kelemahan tubuh, mungkin mengalami kesehatannya terganggu, mungkin ada orang tuanya atau bahkan rekan kerjanya yang sakit. Kami yakin dan percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Kau pasti akan menyembuhkan, Tuhan. Biarkan anak-anak-Mu Kau lepaskan dari segala hal. Biar Kau lepaskan dari sakit penyakit. Setiap permasalahannya mengalami kelepasan. Pemulihan terjadi kepada anak-anak-Mu. Bila saat ini kami mungkin mengalami ada yang buntu jalan, Tuhan Allahku, Kau membukakan jalan supaya kami dapat melakukan perkara-perkara besar bersama Engkau. Setiap anak-anak-Mu yang punya permasalahan, mungkin di dalam perekonomiannya, mungkin di dalam bisnisnya, Tuhan, apapun yang dilakukan anak-anak-Mu, Tuhan, tangan-Mu tidak kurang panjang untuk melindungi, ya Tuhan. Kami serahkan, Tuhan, kehidupan kami di dalam rumah tangga perkawinan kami, di dalam usaha kami semuanya, Tuhan, di dalam tangan Engkau, Tuhan. Kau memberkati setiap anak-anak-Mu yang setiap pagi menyapa Engkau dengan hati yang luar biasa. Biarkan, Tuhan, dengan seperti ini kami taat akan Engkau. Kami mengerti akan perintah-Mu, mengawali kehidupan kami pagi, siang, malam di dalam tangan Engkau, Tuhan. Biarkan kami berada di dalam genggaman-Mu, ya Bapa. Kami tidak lupa berdoa bagi Kau Musa yang sudah membuka pintu untuk berdoa. Kau berkati anaknya, Kau berkati rumah tangga perkawinannya, Kau memberkati usahanya, Tuhan. Kau berkati semua para pegawai-pegawainya, Tuhan. Kau melindungi
setiap rumah anak-anakmu Tuhan, di mana pasukan malaikat mengelilingi tempat kami masing-masing, sehingga kerajaan surga datang di tempat rumah kami masing-masing. Kami mengucapkan syukur perlindunganmu pagi siang malam ada pada kami semua Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, yaitu bagi gereja-gerejamu yang saat ini acara Natal Tuhan, biarkan mereka Tuhan melakukan dengan aman. Kau jauhkan dari virus corona, kau jauhkan dari angin puting beliung bahkan bencana alam. Biarkan kami merayakan Natal dengan sukacita Tuhan. Kami saat ini berdoa buat bangsa dan negara kami. Kau memberkati bangsa Indonesia dari ujung barat, timur, utara, selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Berkat damai sejahtera bagi bangsa kami. Kau jauhkan kekacauan dari bangsa kami. Biarkan bangsa kami aman, damai, sejahtera. Kami tidak lupa berdoa di daerah kami Tuhan, di daerah Kabupaten Madiun. Bila nanti tanggal 20 ada pelaksanaan Pilkades, Tuhan Allahku, kalau pemimpin Engkau sendiri yang memilih, kalau seorang pemimpin harus mempertanggungjawabkan di hadapanmu, Kau memberkati setiap calon-calon kepala desa. Biarkan mengambil tugas di daerah masing-masing, sehingga menuju pusat, menuju yang terbaik. Kau memberkati para calon Tuhan, Kau berkati panitia, Kau jauhkan dari kecurangan ya Bapa. Kami mengucapkan syukur bila bangsa kami Kau lindungi. Mungkin di mana bangsa kami banyak bencana alam, Tuhan Allahku, Kau memberi kekuatan. Tangan-Mu tidak kurang panjang Tuhan untuk memberkati anak-anak-Mu. Kami mengucapkan syukur bila hari ini adalah akhir pekan, di mana mungkin kami melakukan sabat berserta keluarga. Apapun yang kami lakukan Tuhan, semuanya untuk kemuliaan-Mu. Kami menyerahkan pagi siang malam di dalam tangan-Mu. Biarkan Kau melindungi. Jauhkan kerusakan mobil, kecelakaan Tuhan. Pasukan malaikat-Mu mengelilingi setiap langkah anak-anak-Mu berjalan Tuhan. Kami mengucapkan syukur. Biarkan doa ini kami peralaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah.
Kepadamu pagi ini Tuhan, kami sudah yaitu berdoa hambanya melalui hambanya, biarlah apapun yang didoakannya biarlah nyata di dalam kehidupan kami setiap hari, biarlah jawaban-jawaban itu terjadi sehingga kami mengalami yaitu pemulihan yang luar biasa. Kami menyerahkan saat ini ya Tuhan semuanya ke dalam tanganmu ya Allahku, yaitu keberadaan tempat ini yang singgah di RT sini ya Tuhan, kami serahkan biarlah RT yang ada di sini Engkau berikan kerukunan yang luar biasa, Engkau berikan kesehatan yang luar biasa, Engkau berikan kedamaian, kesejahteraan yang luar biasa. Bapak Lurah beserta pamong-pamongnya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Lindungi mereka semuanya ya Tuhan. Kami menyerahkan ya Tuhan Natal tanggal 22 nanti ya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Jaga ya Tuhan, berikan cuaca yang cerah ya Tuhan, supaya antusias para jemaat, antusias para tetangga, antusias para
undangan supaya sukacita benar-benar Natal membawa kemenangan. Kami serahkan ya Tuhan dari acara demi acara ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau cukupkan semuanya, kami percaya Jehovah Jireh Yesus. Itu satu-satunya yang kami sembah layak untuk kami muliakan dan mempersiapkan apapun buat kami untuk melakukan yang terbaik. Kami percaya ada Engkau, semuanya akan terjadi luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan yaitu Bapak dari CC ya Tuhan. Kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bila mana nanti hari Senin ya Tuhan berangkat, yaitu entah ke Surabaya atau Mojokerto, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus, lindungi di dalam perjalanannya. Lindungi ya Tuhan, jauhkan dari roh kecelakaan. Berikan keselamatan ya Tuhan, biarlah mereka di dalam yaitu melakukan apapun untuk kesehatannya, biarlah pemulihan itu terjadi. Kalau memang Engkau memulihkan secara mujizat Tuhan, biarlah terjadi mujizat dan batu-batu saat ini keluar. Kalau memang Engkau menandakan melalui dokter ya Tuhan, kuduskan tangan-tangan dokter atau tim dokter yang menangani Bapak, supaya dengan demikian menjadi kudus dan supaya penyakit itu bisa dikebaskan dan dikeluar dan sehingga mengalami kesehatan yang luar biasa. Jaga ya Tuhan, jauhkan dari kengeblengan, jauhkan dari pikiran-pikiran yang tidak berkenan, melainkan dia ikut melayani Engkau, biarlah mereka selalu mentaati apa yang Engkau mau ya Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan beserta istrinya di dalam nama Yesus, anak-anaknya kami serahkan, saudara-saudaranya kami serahkan. Lindungi semuanya, jagai semuanya Tuhan, biarlah apapun yang Engkau lindungi ya Tuhan, mereka akan mengalami yaitu sukacita, damai, dan mengalami yaitu keselamatan. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami serahkan proteksi ilahi itu terjadi pada keluarga daripada CC. Kami menyerahkan juga ya Tuhan, Koko, Abi, kami menyerahkan karyawan-karyawan, saudara-saudaranya. Biarlah kekompakan demi kekompakan itu terjadi sehingga karyawan itu mengalami sukacita di dalam antusias bekerjanya. Kami serahkan ya Tuhan kesehatannya di dalam keluarga Koko ya Tuhan, berikan kenyamanan, kedamaian, ketentraman, berikan ketenangan supaya apapun yang mereka lakukan setiap hari itu melakukan apapun ya Tuhan, biarlah Engkau bimbing sendiri, Roh Kudus turun atas mereka, dan apapun yang diperkatakan memang benar-benar daripada Roh Kudus itu sendiri. Kami serahkan keluarga ini di dalam nama Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pembeli-pembeli, kami serahkan setiap apapun dia datang ke tempat banjir rezeki, kami serahkan supaya mereka membeli apa yang mereka mau, apapun yang mereka sukai, supaya mereka membeli apa yang mereka mau. Kami serahkan ya Tuhan barang-barang semuanya yang Kau kuduskan, barang-barang semuanya cepat untuk laku, dan biarlah apapun itu akan terjadi, dan kami semuanya mempersiapkan untuk selalu memuliakan nama Engkau itu terjadi. Putar roda ekonomi biarlah terjadi secara baik ya Tuhan. Kami serahkan keluarga daripada Kogo. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pagi, siang, sore, malam, tubuh, jiwa, roh kami, kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Aktivitas atau pekerjaan apapun yang kami lakukan, biarlah semuanya dapat menyenangkan hati Engkau ya Tuhan, dan dapat mencukupi anak cucu atau mencukupi lain-lainnya dan mencukupi apapun yang mereka butuhkan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa buat kesehatan para yang melihat yaitu dan mengikuti yaitu acara ini, kami serahkan di dalam nama Yesus. Lindungi keluarga mereka masing-masing, jagai keluarga mereka masing-masing. Apapun yang mereka inginkan ya Tuhan, biarlah terjadi jawaban yang luar biasa, supaya dengan jawaban ini mereka akan kuat melayani Engkau dan siap melayani Engkau dan sukacita melayani Engkau. Kami serahkan semuanya Tuhan di dalam apapun, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jagai Roh Kudus, jagai, utus malaikat menjagai mereka masing-masing.
Setiap ia duduk, berdiri, bahkan berbaring pun lindungi mereka semuanya. Keluar pintu, masuk pintu, lindungi juga mereka semuanya. Hanya di dalam proteksi ilahi, yaitu Yesus Kristus, keselamatan itu terjadi. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Bapa, terima kasih. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami makanan hari ini yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kuasa kemuliaan dan sampai selama-lamanya. Doa ini kami panjatkan hanya satu, tidak ada nama lain selain nama Tuhan Yesus Kristus. Doa ini kami panjatkan. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Di dalam surga, ku berterima kasih.